Sampai selesai, kata Nabi, kenapa kamu kembali ke belakang setelah aku dekatkan kamu? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tak sepatutnya Abdullah bin Abbas semari kakinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak layak, tak sopan, tak dekat sangat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kamalul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibiarkan Nabi, tak dimarah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena menghormati kepada baginda Rasulullah. Walaupun secara hukum memang salah dari segi adabnya makmum dan imam itu kena mesti rapat, tapi hatinya macam tak bunuh, aku macam tak sopan dengan Nabi kalau orang pasangan kaki dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas dengan keberkatannya melazimkan diri untuk mendapatkan peluang bersama dengan Rasulullah ketika berada di rumah Siti Maimunah, sehingga Abdullah bin Abbas mendapatkan satu hadiah paling besar yang didapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa. Doanya Abdullah bagi Rasulullah kepada Rasulullah Abdullah bin Abbas, Allahumma faqih fiddin wa'allimhu at-tawhid. Ya Allah, ajarkan kepadanya pemahaman dalam agama dan juga tauhid yang ada dalam ma'ani, makna-makna dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dalam riwayat yang lain, Allahumma 'allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkan kepadanya al-hikmah, yang al-hikmah kebijakan di dalam segala perkara. Falhasil, ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas yang kerap mencari tahu masa-masa Nabi bila berdiri di rumah Siti Maimunah. Dia akan berat dan datang untuk mengambil ilmu daripada baginda Rasulullah dalam keadaan baginda berada di dalam rumahnya. Dan dalam ketika itu, maka didatangkan oleh Siti Maimunah dengan bekas yang berisi susu. Kemudian baginda Rasulullah meminum susu tersebut, dan di sebelah kanan Nabi adalah Khalid Ibn Walid, dan sebelah kiri Nabi Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Maka kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, afwan, sebelah kanan Nabi Abdullah bin Abbas, sebelah kiri Nabi Khalid Ibn Walid. Maka setelah Nabi minum, sepatutnya orang itu kalau bergilir dalam pemberian apapun juga bermula daripada dirinya, kemudian sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Sama juga seorang nak bagi minyak wangi, biasanya kalau pria maulid Nabi umpamanya orang nak bagi minyak wangi atau bawa bukhur umpamanya. Kalau bagi kepada siapa, orang yang sudah alim ke orang yang mengetuai majlis itu, kemudian daripada orang yang berdiri ke sebelah mana sepatutnya? Ke sebelah kanan. Kanan siapa? Kanan orang berdiri atau kanan orang yang bagi menyawani? Kanan bertolak belakang, dia akan berhadapan macam ini. Kanannya orang berdiri layak dengan kanannya orang yang memberi. Sebelah kanan orang yang diberi, yang berdiri. Sebelah kanan orang yang diletakkan menyawani. Kalau orang berdiri dekat sini, sebelah kanannya mana? Sebelah kanan sini lah. Jadi orang yang memberi, orang yang memberi kanan sebelah kanannya mana? Sebelah sini. Jangan ikut orang yang memberi, tapi yang sebelah orang yang berdiri, yang sebelah kanan, pusing macam itu. Minyak wanginya ke, atau air ke, atau apa saja. Maka baginda Rasulullah mengatakan asyarbatul laka, minuman ini yang layak minumnya terlebih dahulu adalah engkau, wahai Abdullah ibnu Abbas. Akan tetapi kalau kamu mahu mendahulukan Khalid ibnu Walid adalah lebih baik. Yang ini Nabi menawarkan hak minuman setelah aku, kamu, karena kamu sebelah kanan. Tapi sebelah kiri aku, Khalid ibnu Walid, yang lebih tua daripada kamu. Menghormati orang tua pun bahagian daripada adab. Di sini ada berapa adab? Ada dua adab ditunjukkan oleh Nabi. Adab yang pertama adalah adab mendahulukan sebelah kanan, dan adab yang kedua adalah menghormati orang tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Inna min ijlalillah ikram fi asyaibati muslim. Adalah bahagian daripada menghormati, memuliakan Allah bila mana seseorang memuliakan orang Islam yang tua. Yani menghormati orang tua. Orang tua bukan mesti orang tua sendiri, apatah orang tua sendiri mestilah lebih utama. Orang tua muslim siapa sahaja dihormati bahagian daripada menghormati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah menunjukkan dua adab. Adab dalam minum di lokasi sebelah kanan
dan adab menghormati kepada orang tua. Dalam hal ini baginda Rasulullah mengajarkan keduanya. Kepada Khalid bin Walid memberitahukan Khalid, walaupun kau lebih tua, tapi ini minuman karena dipindahkan di sebelah kanan, karena adab dalam pemberian minuman adalah sebelah kanan. Nabi beritahukan kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, walaupun kau berada sebelah kanan, kau lebih layak untuk mendapatkan minuman daripada aku, tapi sebelah kiri ini ada orang yang lebih tua daripada engkau, maka bahagia daripada adab juga mendahulukan orang tua. Maka dalam hadis Nabi minta izin kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini hak kamu, tapi kalau kamu mau, dahulukanlah kepada Khalid bin Walid. Tidak boleh kan bagi sejabat Khalid bin Walid? Aku Abdullah bin Abbas pun tak akan komplain, tak akan pun juga protes, tak akan pun kecil hati. Akan tetapi bagi Rasulullah yang amat mementingkan masalah adab, maka perkara-perkara yang terkait dengan adab ditunaikan haknya, supaya kita tidak menganggap remeh di dalam masalah adab. Adab jer, bukan hukum haram halal pun. Nabi dalam masalah adab kepada budak yang umurnya sangat muda waktu itu ditanya, ini minuman boleh engkau? Boleh tidak aku bagi kepada orang lain, kepada orang sebelah kamu itu? Ini Rasulullah. Apatah lagi orang lain yang patut juga, bukan karena tengok, ini anakku, tak apa, apa kuat, tak ada masalah. Adab, jangan tengok kedudukan anak. Memang pun juga masalah hal itu adalah hak orang tua, tapi adab adalah adab. Cara yang diajar oleh Nabi adalah cara yang mesti dijaga. Maka dalam hal ini perlu juga, seperti mana Nabi berhak untuk memberikan minumannya kepada siapa sahaja, tapi karena menitik beratkan tentang masalah adab, Nabi tetap mengatakan ini hak kamu, tapi kalau kamu mampu izinkan, saya serahkan kepada Khalid supaya minum terlebih dahulu. Maka Abdullah bin Abbas, daripada hadis ini kita mendapatkan pemahaman tentang masalah adab ya, masalah kanan dan adab kepada orang tua. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya tak mahu mendahulukan orang lain untuk mendapatkan keberkatan daripada bekas minuman engkau wahai Rasulullah. Aku tak akan berdoa. Ini berkat daripada Rasulullah. Nah, kalau sekedar minum saja nabi orang tahu, kalau nanti itu belum diminum. Diminum orang lain, dah diminum oleh Nabi. Nah, sampai first kali keberkatan daripada Nabi, Abdullah bin Abbas apa dan tak hormat dengan orang tua pun tak apa. Yang penting dia dapat keberkatan daripada Rasulullah SAW. Tidak pun maksudnya untuk merendahkan kedudukan Khalid bin Walid, tapi matlamat utamanya adalah nakal mendapatkan yang pertama daripada keberkatan baginda Rasulullah SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila dalam hal ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mendahulukan dirinya, bukan semata-mata karena haus dan seterusnya, atau tidak mahu menghormati kepada Khalid, tidak, tapi karena ingin mendapatkan, orang pertama mendapatkan keberkatan daripada bekas minuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini adalah bahagian daripada adab para sahabat dan sanjungan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka baginda Rasulullah bersabda, man at'amahullah, barang siapa yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa atina khairan minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan berikan kepada kami makanan yang lebih baik daripadanya. Biasa. Di dalam makan, Nabi SAW tidak mengatakan, busuk tetaplah makanan ini. Siapa yang masak ini? Di daging goreng daripada mana ini? Tapi yang diminta oleh Nabi, ya Allah, berikanlah, minta keberkatan. Supaya apa? Supaya ketika makan itu tidak tertumpu kepada lezatnya makanan, walaupun kita suka kepada yang lezat, walaupun kita suka kepada yang rempahnya itu sedap. Memang itu satu perkara biasa. Akan tetapi yang istimewa bila mana seseorang memakan makanan mencari keberkatan kepada makan itu. Apa keberkatan makanan? Nabi minta dua perkara dalam hadis ini. Minta berkat dan minta makanan yang lebih baik.
minta berkat dan minta makanan yang terbaik. Yakni supaya kita bila mana kita makan, kita fokus utamanya kepada makan, mencari keberkatan makan. Tapi bukan makan karena makan saja. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, sehingga bercerita tentang golongan orang-orang kafir yang diberikan perumpamaan oleh Allah, mereka itu makan yakulun kama ta'kulul an'am. Mereka itu makan sama seperti binatang ternak makan. Makan diberikan perumpamaan seperti binatang ternak. Kenapa? Makanan yang dimakan tidak membuahkan hasil pengabdian mereka kepada Allah, tidak menginsafkan mereka sebagai hamba Allah yang mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang dimakan hanya untuk masyarakat memuaskan nafsunya sahaja. Bukankah keadaan binatang ternak, haiwan, makan, tidur, nafsunya, makan, tidur, nafsunya, hari-hari macam itu. Perbuatan orang-orang kafir yang diberi akal dan hati nurani yang sepatutnya menjadi tempat kepada iman, akal untuk berpikir tentang keajaiban ciptaan Allah, untuk kenal kepada Allah, bila mana tak berfungsi, sama dengan binatang ternak tadi makan, tidur untuk nafsu yang sahaja. Maka diberikan gambar kepada Allah Subhanahu wa taala demikian kepada mereka yang makan daripada golongan orang-orang kafir. Tapi kan suruhan Allah dalam Quran kepada orang-orang beriman ketika makan, apa? Dalam Quran pun Allah suruh kita makan, Allah suruh kita minum. Tapi dalam makan dan minum bukan hanya sekedar makan sesuka kamu, sekalian kamu, tak ada. Tapi makan yang ada dalam Quran ini disebutkan dengan adabnya. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan kamu tak apa, minum, tapi jangan membazir. Supaya dalam makanan kita memperhatikan tentang masalah yang cukup dan tidak melakukan pembaziran. Dan ini adalah bahagian daripada menjaga hak nikmat Allah, adalah tidak membazirkan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kulu minat thayyibat, makanlah kamu daripada makanan yang baik. Bukan suruh makan saja, tapi makanan yang baik. Apa makanan yang baik? Yang halal, makanannya halal, rezeki nak beli makanan itu. Itu bahagian daripada seseorang itu ketika makan memperhatikan yang nak dimakan ini halal atau tak halal, syahal atau syubhan, ini makanan bermanfaat untuk aku atau tidak, aku ada masalah diabetes, ini makanan membahayakan kepada tubuh badan aku, jangan dimakan. Allah suruh kita makan yang baik, yang baik halal datnya dan sumber duit nak beli, baik juga kepada tubuh badan si pemakan. Makanan itu mungkin halal tapi tidak mendatangkan kebaikan karena tubuhnya ada masalah. Maka dalam ayat Allah ketika menceritakan tentang makan, diperhatikan tentang manfaat daripada makanan itu. Kulu minum thayyibat, makan daripada makanan yang halal dan juga baik, yakni yang mendatangkan manfaat. Kemudian Allah berfirman, wa'malu shalihan, makanlah kamu daripada makanan yang baik, beramallah kamu dengan amal yang baik. Yakni bukan cuma makan saja, sudahlah makannya diperintah, lalu kemudian disuruh cari makanan yang sesuai, lepas itu beramallah kamu dengan amal yang saleh. Bila mendatangkan amal saleh dalam ayat ini setelah makan. Yang tadi orang kafir makan-makan juga mungkin makanan jenisnya sama, menunya sama, di meja yang sama, tapi yang satu makanannya beramal soleh, yang satu kufur kepada Allah, tentu beza. Dalam hal ini tentang masalah pemakanan. Jadi kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir tentang masalah hal-hal yang seperti ini. Terkait dengan pemakanan pun juga diajarkan oleh Allah dan oleh Nabi maksud daripada makanan tersebut. Makanan di dalam hal ini minta berkah kepada makanan. Apa keberkatan makanan? Yang halal dan juga yang baik, yang membawa melahirkan energi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah bahagian daripada keberkatan makanan. Ini permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, Nabi minta apa? Wa akinna khairan minhu, berikan kepada aku makanan yang lebih baik daripada makanan ini, karena makanan di dunia ini berakhirnya maaf cakap menjadi kotoran, tapi makanan yang lebih baik adalah makanan di syurga, makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh
lebih beriman, maka itulah yang menjadi harapan kepada Nabi, supaya tidak hanya terfokus kepada kemakanan yang merupakan nikmat di dunia sahaja, tapi minta kenikmatan yang lebih lagi, yaitu kenikmatan kenikmatan di surga. Bukankah dalam Al-Quran Al-Karim Allah ceritakan berbagai macam kenikmatan makanan yang ada dalam surga? Delimanya ada, anggurnya ada, daging burungnya ada, kemudian apa saja kenikmatan yang buah-buahan pun diceritakan Allah dalam surga, supaya seseorang bila mana melihat nikmatnya makanan yang kita makan, jangan lupa dengan ada makanan lebih nikmat lagi, jangan hanya terhenti sedap makanan ini, jangan sampai lupa dengan yang lebih sedap lagi daripada makanan yang ada di dunia, yaitu di surga, supaya apa? Supaya kita ketika makan teringat dengan apa yang akan disediakan oleh Allah bila mana masuk surga, sehingga demikianlah jiwa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam adab makanan juga, ini adab ketika makan. Adab kepada orang yang menghidangkan makanan, orang yang menghidangkan makanan yang jamu kita selera adalah mendoakan kepada mereka yang mengundang kita, yang jemput kita. Orang kalau jemput kita kenduri makan atau doa selamat, akikah atau apa saja, maka mendoakan kepada orang yang menjamu kepada kita. Jangan terima kasihnya, terima kasih. Bukan itu saja, tapi doakan orang yang menjamu itu. Kalau mu'amukul abrar, wa sallat alaikumul malaikatul akhyar, wa aftara indakumul sa'imun. Apa? Semoga orang yang makan makanan kamu ini orang yang baik, sehingga engkau diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa, orang beriman, kalau makan makanan rezeki dari Allah, akan dijadikan pemakanan itu energi untuk dia banyak beribadah. Sehingga orang yang makan diganjar juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah orang yang makan. Maka doakan semoga engkau beri makan kepada orang yang baik, karena orang baik ini akan menggunakan energi daripada hasil makanan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian wasallat alaikumul malaikatul akhyar. Semoga para malaikat yang baik mendoakan kepada engkau. Bukan kita saja berdoa, malaikat mendoakan. Sebab apa? Yakni orang yang dijamu itu memohon agar semua malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak seorang pun yang ada di dunia ini melainkan malaikat berada di mana-mana, sehingga malaikat yang hadir pun waktu itu adalah diminta untuk mendoakan, karena doa malaikat adalah mustajab. Maka diminta malaikat yang mendoakan supaya mendoakan kepada orang yang menjamu selera. Yang ketiga adalah waftara indakum shalimun, semoga yang makan di rumah kamu itu adalah sebagai iftar kepada orang yang berpuasa. Artinya semoga Allah memberi ganjaran kepada kamu, ganjaran orang yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa. Cantik doanya, indah doanya, hanya beri makan saja, tapi kata dipakaikan dengan pakaian adab, makanan itu akan menjadi satu ibadah, acara kenduri itu menjadi satu ibadah, adab yang diajarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dan itu adalah beberapa hikmah daripada mendoakan. Sesiapa yang diberikan oleh Allah susu, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma barikna fihi wajidna minhu, ya Allah berkatilah kami pada minuman ini yang susu, dan tambahlah lagi kepada kami daripada minuman susu ini, karena di antara minuman yang amat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah susu. Kata baginda Rasulullah, "Thalathun la turaddu." Ada tiga perkara kalau diberi kepada kamu jangan kamu tolak, karena berharganya perkara itu. Yang pertama adalah api nyawangi, yang kedua adalah alwisa dan bantal, yang ketiga adalah al-laban yaitu susu. Kalau diberi maka adalah tidak ditolak, kecuali kalau oleh uji dengan susu, maka jangan diminum karena semaka boleh memudaratkan. Rahim dong, ayo gerak. Bismillah, calon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang ke-199 Ma'abas dan Allah mengkhabarkan anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syariba min zamzam bahwa qa'imun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah minum air zamzam sambil berdiri. Hadis yang ke-160 Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata,
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا سيرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم منه سيدري dan juga سيدلو حديث بسرعة بسرعة البزال من صبرة العام بركته قلت يا علي رضي عنه بكوز من ماء وهو في الراي الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه وفضفض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا سنعلي العنهم بمريكاً سجايو أيه ketika itu dia berada di Rahbah, sebuah tempat di Kufah. Kemudian Sena'adir Anhu mengambil ayat itu dengan tangannya, lalu memasuk ke tangannya, berkumur-kumur, memasukkan ayat dalam hidung, menyapu mukanya, kedua lengannya hingga ke situ, dan mengusap kepalanya. Setelah itu beliau minum air itu sambil berdiri. Setelah itu beliau berkata, beginilah cara berwudu untuk membersihkan diri bagi orang yang tidak berhadas. Saya pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sedemikian. Bab yang ke-29, cara minum Rasulullah SAW diceritakan kalau baginda minum air zam-zam adalah minum dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat yang kedua, saya melihat, kata Sayyidina Abdullah Ibn Amr, saya melihat baginda Rasulullah minum sambil berdiri dan juga sambil duduk. Zam-zam itu diberi nama zam-zam, artinya banyak, disebabkan oleh karena air itu banyak, maka diberi nama zam-zam. Dan ini adalah air yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan air termulia, yang paling berkat, ada beberapa perkara. Yang pertama, air yang keluar daripada jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa peristiwa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jumlah kaum muslimin cukup ramai dan waktu air hanya sedikit, Nabi letakkan satu bekas dan Nabi letakkan tangannya. Kata perawi hadis Anas bin Malik mengatakan, saya melihat pancutan air dari setiap jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga air itu berluap dan sahabat lebih kurang hampir 1.500 orang lebih kurang dapat berwudu minum dengan sepuas-puasnya daripada sebekas air sahaja yang dimasukkan tangan baginda Rasulullah. Kata perawi